that you find a way to let me down slowly. A little sympathy, I hope you can show. Teman-teman, welcome back to Putri Isti Channel. Halo teman-teman, ini saya selagi menunggu teman-teman yang lainnya mau mabar, mau main bareng ya sama teman-teman. Ini udah ada Kak Slayer, ada Kak Moon, ada Kak Au. Namanya aneh ya, kok Au aja. Ada Kak Talita, ada Kak Zia, ada Kak Nurul Chan, ada Kak Alice dan lain-lain. Dan mabar kali ini kita mau kemana teman-teman? Yang pertama, sekarang saya mau ajak teman-teman ke Crazy Run. Oke, seperti biasa ya, yang menang Crazy Run nanti akan ku visit rumahnya. Oke teman-teman, kita ketemu saja langsung di area Crazy Run-nya ya. Oke, sekarang saya dan teman-teman sudah di area Crazy Run-nya nih teman-teman. Dan sebentar lagi mulai ya. 3, 2, 1, go. Oke, ayo kita mulai. Dan yang paling depan itu Kak Moon ya, pakai Neon Armor itu lebih cepat ya teman-teman. Untuk next mapper gimana nih kalau pakai armor, special armor atau special pet legend kayak gitu. Aku pengen deh. Oke deh, ini saya sudah masuk di labirin ya teman-teman. Ini biasa saya masih di belakang ya teman-teman. Oke deh, terus lanjut pintu selanjutnya. Masuk di balok ya teman-teman. Kita harus lompat di sini dengan cepat ya. Ini tumpukan balok yang gede-gede ya teman-teman, dan kita harus cepat ya. Dan ini masuk ke area yang terakhir ya teman-teman. Nanti kita lihat saja siapa yang menang ya. Oke, ini ada balok dan jembatan. Saya lewat bawah aja karena kalau lewat jembatan saya nggak bisa. Oke deh, kita lihat saja pintu terakhir. Oke, sampai juga di garis finish. Dan dapat berapa koin ya? 250 koin emas, 30 tiket. Dan yang pertama itu Kak Moon. Oke deh, saya di urutan ketujuh ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke rumahnya Kak Moon ya teman-teman. Dan saya langsung cari rumahnya Kak Moon. Nah, ini dia rumahnya Kak Moon, Bean House. Wow. Jangan lupa like ya teman-teman, bantu like. 137 like. Dan yuk kita masuk ke dalam. Oke, ini pakai wallpaper bintang ya teman-teman. Dan di sini ada rak-rakan buku dan tempat untuk duduk juga dari Easter event. Dan di sini ruang makannya nih teman-teman. Oke, di samping ruang makan ini ada tempat tidur Easter. Oke deh, lanjut ke lantai atas ya teman-teman. Di lantai atas ada apa ya? Dan di sini ada tempat dance. Yeay. Dan sekarang saya lagi di deretan rumah spider nih. Rumahku di-update oleh 5 rumah spider. Wow. Dan saya akan main ke rumahnya siapa. Oke, kita lihat saja. Dan saya menuju rumahnya Kak Yaya. Dan langsung masuk aja. Gimana rumahnya Kak Yaya? Dan disambut dengan boneka gajah. Dan ini ada sofa juga dan makanan. Dan ini ruang makannya juga, tapi belum ada kursi. Oh, kursinya ternyata di dalam nih teman-teman. Oke deh. Dan ada sesuatu yang bagus nih di samping sini, di samping kiri. Dan itu ada mini bioskop nih teman-teman. Ayo kita nonton bioskop yuk teman-teman di sini. Oke, harap duduk semua ya. Kayaknya bagus nih buat di foto nih. Oke, duduk semua, kebagian semua enggak ya? Kayaknya enggak deh.
Oke deh, ayo duduk dulu teman-teman. Ayo duduk yang rapi ya, dan sekarang kita lagi nonton film nih teman-teman. Film apa itu? Drama PKXD. Drama PKXD tentang keluarga Somat ya. Ini siapa yang sudah nonton drama PKXD-nya? Saya yang keluarga Somat, tapi saya belum bisa melanjutkannya ya teman-teman. Kapan-kapan ku lanjutin drama PKXD-nya lagi deh yang keluarga Somat. Oke teman-teman, harap duduk dulu ya. Aku akan foto dulu, ini bagus deh. Ini ada Kak Elis, Kak Honey Lemon, Kak siapa lagi? Kak Aimo ya, Kak Yaya, ada Kak Lim Mimi. Oke deh, kita sudah nonton ya bioskopnya. Bagus sekali ya teman-teman. Dan lanjut lagi, kita keluar lagi ya teman-teman. Dan kita mau kemana lagi ya? Saya pengen foto semua pakai baju pizza. Kira-kira bisa nggak ya? Kayaknya bagus deh. Oke teman-teman, yuk kita ke taman bermain dulu yuk. Kita langsung ke area pizzanya. Dan nanti ganti pakai kostum pizza ya semuanya. Oke, ini saya menuju stand pizza dan saya akan langsung ke atas dan ku ganti bajunya pakai baju pengantar pizza ya teman-teman. Dan tadinya saya mau coba bagang pengantar pizza itu yang jadinya pizzanya ditenteng itu, tapi karena semuanya belum pakai baju pizza kayaknya, untuk next saya pengen coba bak pizzanya ya teman-teman. Oke deh, ini sepertinya belum semua pakai baju pizza. Dan ayo pakai baju pizza dulu teman-teman supaya kompak. Oke deh, ini teman-teman juga lagi pakai baju pizza. Oke, kita lihat saja teman-teman pada ganti nggak ya. Dan ada beberapa yang belum ganti nih teman-teman. Ya udah nggak apa-apa deh. Oke deh, kita foto di sini ya teman-teman. Ayo berdiri berdampingan sebelum waktunya habis nih, mumpung masih pegang pizzanya nih teman-teman. Jadi kita ambil pizza tapi nggak diantar ya. Oke deh, ini ada beberapa teman-teman yang sudah pakai kostum delivery pizza ya. Oke, saya mau foto dulu. Dan terima kasih ya teman-teman yang sudah ikut mabar. Terima kasih yang sudah like, subscribe, share, komen, dan follow PKXDku Putri 000. Dan jangan lupa follow juga Instagramku ya teman-teman, YT Putri Isti. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.